sahabat bio, saya Ita Kanisa dari tim riset development and training PT Bandung Inovasi Organik selaku produsen pupuk organik Biosaltamax. Cara penggunaan pupuk organik Biosaltamax pada tanaman caisim atau juga biasa disebut sosin atau ada juga yang menyebutnya sawi. Aplikasi pertama dilakukan pada 5 hari sebelum tanam dengan dosis 6 cube untuk 1 hektar lahan. Cara pengaplikasiannya, 6 cube pupuk organik Biosaltamax disemprotkan secara merata kepada lahan yang sudah dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kompos dan juga sudah diolah sehingga sudah siap tanam. Aplikasi kedua dilakukan pada umur tanaman yaitu 14 hari setelah tanam dengan dosis 1 cube per hektar. Untuk aplikasi ketiga dilakukan pada umur 21 hari setelah tanam dengan dosis yang sama yaitu 1 cube per hektar. Cara aplikasinya dilakukan dengan cara pupuk organik Biosaltamax disemprotkan baik ke media tanam ataupun kepada tanamannya.